Lapor Budi Priyono, Letnan Jenderal TNI, beserta 59 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia lainnya telah dinaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi dari pangkat lama. Laporan selesai. Laporan resmi saya terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Di dalam barisan 60 perwira tinggi TNI pada acara kenaikan pangkat, ada seorang prajurit korps wanita Angkatan Laut yang menyandang pangkat bintang 1, yaitu Laksamana Pertama TNI Tuti Kiptiani. Lulusan Sekolah Perwira Prajurit Karir TNI 1995 ini diberi kepercayaan menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan, Sumatera Utara. Pengadilan militer tersebut merupakan lembaga di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan tugas pokok penegakan hukum di lingkungan TNI. Khususnya pengadilan militer, tugasnya, tugas pokoknya itu adalah mengadili dan memeriksa seluruh perkara yang berkaitan dengan seluruh tindak pidana yang dilakukan oleh militer. Jadi subjeknya siapa yang membedakan dari tiga pengadilan lainnya yang berada di bawah Mahkamah Agung itu adalah subjeknya. Subjeknya adalah TNI. Sebagai Kadil Milti 1 Medan yang membawahi 7 pengadilan tingkat pertama di jajarannya, akan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik serta maksimal demi penegakan hukum di lingkup lembaga TNI. Jadi dari 7 pengadilan di bawah ini saya mengajak akan membawa serta bagaimana menjadi peradilan yang berintegritas, di mana dalam setiap penyelesaian perkara kami akan pastikan 0 rupiah, bukan 0 rupiah. Jadi benar-benar kami laksanakan bahwa pengadilan militer ini memberikan satu pelayanan yang benar-benar apa yang dibutuhkan oleh para prajurit. Tentunya sangat bangga saya bisa mewarnai, diberikan kesempatan oleh Panglima TNI bagaimana perjuangan beliau menempatkan kami para wanita, dan tentunya itu sudah sangat satu hal yang mungkin kalau diungkapkan ya sangat luar biasa. Dan saya merasa ini adalah satu amanah, satu tantangan untuk bagaimana menjawab tanggung jawab yang ada di pundak saya. Semangat untuk seluruh wanita TNI, semangat kita adalah semangat dari prajurit TNI seluruh Indonesia. Terima kasih.